Ibu yang di ini. Ini ibu saya sama mbak saya. Ini Mbak E. Banyak warga-warga sekitar ini ya, Pak, masuk warga dari Jogja. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Aku selaku mewakili Mas Gun ini. Jadi titik dari klarifikasi tersebut juga bertemu dengan keluarganya. Dan ini atas Buburin nih Mas, kalau mau nangin lagi. Dari Mas Gun tadi udah disampaikan kan ya? Tadi pakai HP ini apa ini Mas Gun? Pakai ini. Iya, tadi udah disampaikan ini. Ini ada bantuan dari ini totalnya semua. Ada kemarin yang ngamen kan saya taruh sini. Itu yang ngamen ditaruh. Masih utuh. Orangnya enggak jajan tuh. Amanah banget nih ibunya. Ngurusin HP-nya. Tuh, HP-nya masih ada juga semuanya ya. Ini hasil dari sumbangsi ya, relawan netizen-netizen kalian yang berbaik hati, semoga digantikan berlipat ganda ya. Hadir Mas, Mas Tuhan. Ini tanggal 2 ya? Mas Gun terhebat, ya amin. Itu Bapak Latifnya. Pokoknya kayak lu juragan bubur sing paling top. Kalau di Mabang terakhir jangan lupa nih. Lo ini lo pokoknya juragan bubur sing paling kondang kalau kondang. Terus ini keluarga yang dari Jogja. Terus ya. Nah, ini adiknya. Nah, atas nama siapa di? Ini yang menyaksikan Pak Kepala Desa, terus di sini ini istri dari ibunya, nggak apa-apa, Jadi kita saya Pak Kapolsek, korbannya juga banyak di sini. Untuk dengan penyerahan nantinya, biar tidak salah untuk penyampaian. Sementara ngatur dulu, nanti diinginkan Mas Gun, Mas Gun, Mas Gun, Mas Gun, Mas Gun, Pak Latif, ini Bu Latif. Ayo.
Mas Gun akhirnya keluar juga di kamera ini. Mas Gunnya live sambil nyuting. Ongkos bisik dalam burung sudah 3 dalam burung water di akhirnya. Ada layangan. Ibu buburnya lagi nangis nih. Nangis. Seharian belum ngontet baju dia, pada kangen loh mas. Aduh. Ibu Latifnya lagi nangis nih teman-teman nih. Ini saya Pak Kapolsek Bu, nggak apa-apa. Ini sampai nopong sampaikan bahwa menyatakan bahwa anak terjaga di rumah kami. Ini Pak Latif. Mantap kalau ini siap bapaknya Pak Agus. Iya, iya Mas. Itu ayah kandung. Ayah kandung. Ya, jadi teman-teman ini ayah kandungnya Mas Adrian. Nah, ini ayah kandungnya Mas Adrian, teman-teman. Kalau ini adiknya Adrian. Iya, Pak ya. Ini adiknya Adrian. Adiknya Mas. Oh, adiknya. Gimana Mas Latif ini? Udah bisa ketemu sama keluarganya, perasaannya gimana? Ya, alhamdulillah lah Mas, bisa ketemu sama keluarganya. Tangis bahagia Mas. Tangis bahagia, ada senang, ada sedihnya Mas ya. Senangnya bisa ketemu keluarga, sedihnya mungkin kemarin ada si Adrian, sekarang udah nggak ada dijemput keluarganya gitu Pak ya. Nih, si Adriannya. Ya, jangan nangis, jangan nangis, nanti main lagi ke sini ya. Oh, jangan nangis. Nanti main lagi, ketemu sini sama Pak Latif. Nih, sama ibunya juga, jangan nangis ya. Nah, jadi belajar yang pintar nanti di rumah, jangan lupa sholatnya ya. Gimana untuk ibunya, perasaannya udah ini ketemu atau diambil sama keluarganya? Ya seneng ya. Sekarang sedih juga ya. Jadi alhamdulillah nih teman-teman udah ketemu sama keluarganya nih. Alhamdulillah berkat penonton juga yang udah nge-share video Mas Gun nih. Nangis, aku gak nangis dong. Tuh. Gak nangis ini ibunya. Gak nangis. Jangan nangis ya. Ya, sekarang punya ibu di sini, Sragen, punya bapak di Sragen. Ini anggap bapak ibu waktu nanti main ke Sragen ya. Nanti kalau ibunya mau pulang diajak main ke sini. Diajak main ke sini. Nambah saudara. Baik. Kenetisum, Pak.
Kakak pripun anake pun SMP kok kakak. Ya mung kakake manut-manut. 17 tahun ke bawah niki, Pak. Pokoke diwale. Bojole kampung. Bojole. Bojole. Atas 9, 8 tahun, 9 tahun. 9 tahun ya.